Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube Abang Channel, terima kasih kalian masih setia di channel ini ya. Seperti biasa, di episode kali ini kita masih terus untuk mengupdate normalisasi pengerukan Kali Ciliwung segmen Kebon Baru dan juga Bidara Cina Jakarta Timur ya teman-teman. Nah, untuk segmen Kebon Baru ini masuk ke wilayah Jakarta Selatan ya teman-teman. Kebetulan kali ini saya berada di Jalan Infeksi Kali Ciliwung Kebon Baru Jakarta Selatan ya teman-teman. Dan di sini sedang ada proses pengerukan atau pengepokan untuk lumpur Kali Ciliwung. Dan memang untuk lumpurnya ini masih segubrak ya teman-teman, masih banyak. Dan bisa kita lihat ya, namun ini memang sudah berada di pinggir ya, atau sudah dikepuk di pinggir, yang nantinya akan diangkut atau akan dimuat ya untuk dibawa ke tempat pembuangan ya teman-teman. Jadi di sini sedang ada proses untuk pengerukan atau pengepokan ya. Nah, untuk wilayah sini masuk ke wilayah Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ya teman-teman. Sedangkan untuk di seberang satu masuk ke wilayah Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur ya teman-teman. Nah, di sini ada satu alat berat ekskavator long arm (LBB) yang dioperatori oleh Bang Muhaimin ya, sedang melakukan pengerukan lumpur ataupun pengepokan ya. Jadi lumpur yang di tengah dikeruk kemudian dikepok atau dipinggirkan ya, yang nantinya terus akan diangkut atau di loading ya. Jadi untuk normalisasi pengerukan lumpur Kali Ciliwung sampai saat ini masih terus dikerjakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta ya teman-teman, guna untuk memperdalam supaya bisa menampung debit air Kali Ciliwung ketika Ciliwung ini meluap ya teman-teman. Jadi untuk dampak positif dari pengerukan ini memang sudah bisa dilihat ya, seperti kemarin ketika air Kali Ciliwung ini meluap tidak lama ya, selang beberapa hari langsung surut karena alirannya sekarang sudah tidak terhambat oleh endapan-endapan sedimentasi ya teman-teman. Dan sebagian lumpurnya sudah dikeruk, sudah dipinggirkan ya, jadi memperlancar aliran air Kali Ciliwung ya teman-teman.
Nah, di sana juga terlihat ada orang ya teman-teman yang sedang mencari barang bekas di sepanjang aliran Kali Ciliwung, dan itu menaiki semacam benda terapung ya, atau pelampung yang terbuat dari jerigen, dan terlihat enak sekali ya, dan tanpa beban ya teman-teman, dan tidak ada rasa takut. Ini sekarang sudah tidak dangkal dan alirannya sangat lancar, sehingga orang tersebut menaiki jerigen ya, atau sebagai alat pelampung. Itu enak sekali ya, dari hulu ke hilir tanpa harus menaiki perahu ya teman-teman. Jadi untuk eskavator amfibi long arm ini sekarang bertugas untuk mengeruk atau mengepok lumpur tanggul Kali Ciliwung ya. Kemudian nanti setelah mengering akan dimuat ya, atau di loading ke dump truck untuk dibuang ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk update hari ini melihat pengerukan Kali Ciliwung di Jalan Infeksi Kampung Baru, Jakarta Selatan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.